Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini hari ini kita mancing lagi bos ya. Kita mancing di spot Kerawang nih bos ya, Kerawang Barat ini di masih di lapangan bola Batu Ampar tuh sebelah sana ya. Dan kalau biasanya kita mancing yang di empang sebelah sana, sekarang yang di sebelah sini bos. Soalnya saya ngelihat di sini tuh airnya lagi penuh ya bos ya, lagi bagus. Biasanya di sini kering airnya bos atau dangkal lah. Ini sekarang lagi agak mending lah, agak penuh ya. Oke, kita coba mancing di sini ya. Umpannya kali ini saya pakai ini bos. Mana ya? Cacing nih. Tuh. Saya cacing sisa kapan ini ya? Udah tinggal dikit banget tuh. Noh. Ya, yeah, tapi ya mudah-mudahan ada hasil. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya udah enggak usah kelamaan bos. Sekarang ini udah sore juga ya. Udah jam 5 ya. Jam setengah 5 lah. Dan cuacanya sekarang lagi agak mendingan ya, soalnya di belakang agak mendung ini, mataharinya ketutupan ya. Oke, ya udah, kita langsung mancing aja, nggak usah kelamaan bos. Mantap. Oke bos ya, kali ini umpannya kita pakai cacing nih. Ya, deket-deket aja bos di sini. Nah, oke, deket-deket saja. Ini yang mancing kedua juga sama tuh, cacing ya. Ayo, bismillah. Mudah-mudahan ada yang makan. Anginnya kencang bos. Cuman kalau di spot ini alhamdulillah anginnya nggak ngombak ya, karena spotnya enak. Oh, makan nih, makan. Nih, yang oranye tuh. Nih, terus, ayo. Oke, dapat. Betok dong. Ih, mantap bosku. Nih ya, langsung dikasih betok tuh. Lagi. Nah, deket-deket aja bos. Tadi belum di zoom ya. Oke, kita zoom dulu lah. Tapi kelihatan dah ya. Nah, oke. Yo, yang hijau depan tuh, terus. Wih, ayo terus. Masih. Ayo. Oke, dapat. Apa ini? Wih. Wow, betok dong. Mantap bosku. Gede nih betoknya. Yes. Durinya bos, sangat tajam. Betok sawah nih. Saya ngeri kena durinya doang, soalnya kalau ketuncep duri betok ini bukan cuman ini bos, tapi gatel juga ya. Tuh, mantap lah. Kaget bos. Ini terus. Tuh. Apa ini? Wih, mujair. Ikan nila bosku, kita dapet. Ya, tuh. Mantap kan? Lanjut. Lo terus ayo. Ayo, kurang itu, kurang jauh nariknya. Masih tuh. Yo. Oh, dapat. Apa ini?
Wah, mujair bos. Mujair nih. Tuh, gembrot banget ya. Ngedebuk gitu loh. Muntuk. Kecil tapi muntuk. Ya. Nih. Oke. Mantap. Yang oranye, ayo terus. Terus. Apa ini? Alah. Lundu. Lundu ku kecil, bos. Gak apa-apa lah, poin, bos. Lo terus yo. Oke, kena lagi. Apa ini? Betok dong. Oke. Ini bos. Ya. Mantul. Yang hijau depan tuh jauh ngacir. Oke, dapat lagi. Apa ini? Betok lagi bos, laris nih ya. Tuh, lanjut bosku. Lo. Terus. Yo. Oke, dapat. Betok lagi, bos. Mantap. Wis. Jos ya. Ih. Yo, yang hijau. Terus. Oke. Apa ini? Lundu. Cuili. Siapa pula? Yang hijau. Yo. Ngacir bos. Tuh, 2, 3. Oke, dapat lagi. Aduh, mocel dong. Asem. Mantep tuh. Yo, yang hijau. Yang hijau bos, tuh. Wih, terus. Biarin. Masih enggak.
Masih enggak? Masih no. Oh, dapat. Wah, tapi nyangkut. Oh, betok dong. Mantap bos betoknya, bos. Gede-gede. Ya, tuh. Badak-badak betoknya. Wes, fokus. Ah, oke. Okay. Mantap ya, bos ya. Lanjutlah. Tuh. Nih yang merah nih, yang merah makan ini bos, tuh ya, tuh terus ayo. Ini nggak tahu ikan apa nih, kayaknya betok sih. Tuh, wih, oke, dapet. Oh, kan bener betok. Oke lah ya, nih ikan terakhir bos. Ya udah sore banget. Oke. Ya, betok badak ya, mantap. Kita cek hasil ini, ikannya saya kasih beginian biar hidup lah tuh ya. Ini nggak tahu dapat berapa nih, saya nggak ngitungin, kita taruh ember aja ya. Ini 1, 2 betoknya badak-badak bos. 3 4 5 6 7 7 ekor ya betoknya. Nah, ini ikan mujairnya nih atau nila. 8 ini yang nila yang agak kecil ini, susah banget ngambilnya. 9 ya, 9. Terus tadi kita juga dapat ikan ini. Alah, ceplok. Culut. Susah banget ngambilnya nih ikan ketingnya. Nih. 10. Nah, satu lagi nih. 11. Dah. Ini hasilnya ada 11 ekor ya, bos. Ikan betok nila sama lundunya 2. Kecil-kecil lundunya. Ya. Tuh. Oke, mantap lah ya. Nggak bisa diem deh. Emang nggak sebanyak dulu sih mancing betok saya, cuman alhamdulillah ini masih ada potensi di spot ini ya bos ya. Oke. Mantap. Lanjut. Oke bosku ya, sekarang udah sore ya, lumayan kita dapatnya ada 11 ekor, walaupun yang 2 ekor kecil-kecil banget ya, ikan lundu ya. Tapi ya poin lah ya bos, buat tarik-tarikan aja. Oke, untuk hasilnya lumayan lah buat lauk ya. Ya, ikan betok sama ikan nilanya satu yang gede. Ya nggak gede sih, itu mah kecil ya. Cuman lumayan lah tarikannya mah. Oke, yaudah. Terima kasih bos ya yang udah nonton video ini, semoga kalian terhibur ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya bos ya. Salam satu hobi bos ya, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos, lanjut.